Usai bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latif menghadiri rapat bersama Brigadir Jenderal Soeparjo, Letkol Untung dan lain-lain di Penas Cawang dekat Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, setelah pertemuan dengan Latif, Soeharto pun masuk kembali ke ruang perawatan Tommy anaknya sekitar pukul 23 malam. Jam setengah satu malam, saya minta Pak Harto pulang saja, tutur Siti Suhartina Soeharto. Mulanya beliau tak mau, tapi ketika ingat anak terkecil kami yaitu Siti Hutami, waktu itu baru 1 tahun sendirian di rumah, Pak Harto pun mau pulang. Dalam penuturan Soeharto sendiri, ia memang akhirnya pulang sekitar jam 12 lewat 15 menit dini hari disuruh istrinya karena ingat Mami, anak perempuan bungsu keluarga itu. Sesampai di rumah saya berbaring dan bisa cepat tidur, tetapi kira-kira setengah lima subuh tanggal 1 Oktober saya kedatangan seorang kameramen TVRI, Hamid. Ia baru selesai melakukan syuting film. Ia memberitahu bahwa ia mendengar tembakan di beberapa tempat. Dalam perjalanan pulang, Soeharto yang mengaku mengendarai sendiri jeepnya melalui markas Kostrat melihat adanya satuan-satuan bersenjata di sekitar Monas itu. Beberapa sumber menyebutkan Soeharto singgah di markas Kostrat di Merdeka Timur sebelum betul-betul pulang ke rumahnya untuk beristirahat dan terbangun oleh kedatangan Hamid pada pukul 4:30 pagi. Setelah itu ia pun kedatangan Masyuri SH, tetangganya di Jalan Haji Agus Salim yang lebih dikenal sebagai Jalan Sabang.